Gini guys, plat bodi mobil, finishing cat, stiker, teorinya kan seperti itu. Kalian coba bayangin, ketika kalian mobilnya kena udara atau nggak sinar ultraviolet matahari yang panas banget di Indonesia mengenai bodi mobil kalian, apa yang terjadi guys?
bisa lihat nggak ada yang lewat, peredam tetap ada, dan udah gokil guys, pokoknya semuanya rapi. Keren, intinya tetap dengan pemilik yang sama, di ruang yang sama, mobil berbeda. Oke, jadi gue mau review dikit apa aja yang kita beresin. Pertama, kabin karbon udah kepasang, cuma ada sedikit masalah nih guys. Jadi banget, berisik banget tentunya di bengkel, tapi gue paksakan karena ini sikonnya urgent banget, siaga satu menurut gue, karena ini mobil gue harus besok anterin ke ownernya langsung, si om gue itu. Ini guys, dari sini kalian lihat mobilnya enak nggak? Evo 4 kita bikin seperti ini, kalian setuju nggak nih? Kita lihat dari sini nih ya, jadi boleh kamera kesini dulu lihat, biar jelas. Dan tentunya guys, yang menarik dari mobil ini adalah satu, gua menggunakan tuner di atas desain Evolution itu sendiri. Tunernya apa namanya? Yaitu Kansai guys. Saking excitednya, dia membeli kap mesin karbon. Mungkin kalian pernah lihat di Instagram Earth Autoconcept. Tapi guys, yang kocak ya, dia beli punya Evo 5 gitu. Sedangkan ini mobil kan Evo 4. Jadi kayak jenggot gitu guys, jadi kayak nggak rapi.